kan sudah punya ini mahinda nih Bu. Kalungnya kakak Pompon. Tante mandi dulu, Tingke mau jalan-jalan keliling kampung. Apa ini dingin airnya? Nah, masuk sih. Cilam bayam. Mandi terus. Inginnya kencang, jadi Dante-nya agak takut nih teman-teman, karena di sekeliling sini banyak pohon. Anginnya kencang banget di sini. Jangan takut, Nak. Takut? Gak apa-apa, preman kok takut angin. Halo Tingke, Kak Dante mau jemput paket. Mau jalan-jalan ke kota. Dadah. Ikutin Kak Dante ya. Dadah. Dante biasanya suka duduk di pundaknya ayah sini. Tuh. Gantengnya dari sepion kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu merah kan, kalau lampu merah tuh berhenti. Apa? Lihat apa tadi? Tunggu lampu merah. Dante lihat apa? Lihat pekerja. Buat alun-alun.
Sampai rumah, ini paketannya sudah datang. Mau Dante mau buka paket. Alhamdulillah paketannya sudah sampai. Ini paketan dari Unti Yana Yana, atau biasa Mak panggil itu Mak Yana. Beliau yang berada di Merauke, dan ini dikirimkan oleh anaknya yang berada di Jakarta, teman-teman. Yuk kita buka. Kasih banyak banget kasihnya. Ini dah, kita buka dah. Wah. Banyak sekali bakalnya dan. Ini kemarin yang Mak Yana itu kasih kucing bonbon namanya, teman-teman. Wah, alhamdulillah kasih perlengkapan apa itu, obat-obatan, teman-teman. Ada obat-obatan, ada minyak ikan. Terus ini ada alat suntik. Ini juga ada obat-obatannya lagi, bonbon, buat bonbon kalau sakit. Kasih dot juga, terus dikasih, wah banyak sekali susunya. Terus ini sampo kutu, kasih kalung. Ini parfumnya buat bonbon. Ini sikat dot ya, teman-teman. Ini makanannya bonbon yang masih sisa. Si gunting kuku juga. Wah, wow, banyak banget bonbon. Entar, bukanya dari mana? Takut nanti kalau sobek. Dikasih gantungan buat buku biar bergelantungan gitu. Ini makanan kaleng ya, teman-teman. Banyak sekali. Dante tadi yang ikut jemput paketannya di rumah kota. Ini semuanya banyak banget kasihnya. Terima kasih ya Onti, Mak Yana.
Semoga rezekinya selalu berkah barokah buat Onti dan juga keluarga. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga Bonbon di rumahnya Mak Miung Kerasan sehat selalu, bisa rukun bersama gengnya Mak Miung. Terima kasih untuk paketannya Mak Yana, semoga diberikan keberkahan selalu, kelancaran, kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke seluruh media sosial kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bonbon sayang, ya. Nanti kan sudah punya ini mahin dan ibu. Kalungnya Kakak Bonbon ini, ya. Nanti kan juga sudah punya potong kuku. Masukkan dulu. Ini Bonbon masih ngedot. Udah gede Bonbonnya. Antibiotiknya Bonbon.